Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Bukan mudah menjadi selebriti dan aktivis seperti Heliza Helmi kerana segala mengenai dirinya akan jadi topik perbualan netizen. Ramai terkejut apabila Heliza sebelum ini yang dikenali sebagai wanita sopan boleh memilih lelaki yang berpewatakan lebih berani di khalayak ramai. Tiada angin tiada ribut, siapa sangka Heliza Helmi hari ini telah selamat diijab kabulkan bersama pasangan yang bukan calang-calang orangnya dalam bidang kewangan. Suaminya iaitu Datuk Seri Mahathir Badrul Zaman merupakan antara nama yang cukup disegani ramai. Beliau mula melibatkan diri dalam industri tersebut pada usia 21 tahun, sebelum kini bergelar antara pengasas syarikat perancangan kewangan tersohor di rantau Asia. Alhamdulillah, kelihatannya pasangan itu kini bahagia dalam menempuhi alam perkahwinan mereka. Malah hubungan Heliza bersama ibu mertuanya dilihat semakin akrab menerusi perkongsian di media sosial. Namun, mula timbul persoalan mengenai bapa mertuanya apabila langsung tidak kelihatan di mana-mana foto dan gambar yang dikongsikan setakat ini. Hasil pencarian kami juga gagal menemukan sebarang khabar berita mahupun penceritaan berkenaan individu tersebut. Berkemungkinan, bapa kepada DS Mahathir itu adalah seorang yang tidak menyukai sebarang bentuk publicity terhadapnya, lantas memilih untuk berdiam dan tidak menonjolkan diri kepada media. Walau bagaimanapun, ia hanyalah sekadar kemungkinan sahaja, tiada sebarang kesahihan yang boleh dibuktikan. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.